rahasia tidak disembunyikan. Nanti puzzle itu kembali ke sini, kita akan pasang bersama-sama. Selamat pagi. Selamat pagi. Lebih semangat. Selamat pagi. Oke, kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini. Sebelum game di setiap pos itu ada penilaian YLL juga. Jadi yang pertama kami mau lihat penampilan dari kelompok 1. 1. Siap. Kelompok 1. Siap. Kelompok 1. Siap. 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 Hajar, hajar, hajar. Berani, berani, berani. Pantang menyerah. Di hatiku, ku selalu bahagia, ku selalu gembira, hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih di hatiku. Cantik, ganteng, pintar, rum, kelompok 1 berhasil. Peraturan dalam permainan ini adalah setiap pemain harus bisa melewati rintangan, yaitu lubang dari tadi tersebut. Nanti akan dijelaskan contoh cara bermainnya. Nah, ini langsung. Nah, ini sudah diukur untuk orang yang paling besar. Lingkar perut paling besar. Bersiap. 5 kali putaran. Bersiap. 1. Dengan personil campuran dengan 1, 2, 3 permisi, oh permisi, kelompok 4 siap beraksi, membawa semangat baru cinta bangsaku. Permisi, oh permisi, kelompok 4 siap beraksi, membawa semangat baru cinta bangsaku. Kelompok 4. Okay. Games mengisi air di dalam paralon. Games ini agak sedikit sulit karena tadi dua kelompok yang sudah pertama gagal dua-dua. Karena kami hanya memberikan waktu 20 menit. Bagaimana kelompokan tim tadi Pak Renol sampai buka baju, sampai pakai lidah, pakai rambut, dan kami mengarahkan dua orang menolong untuk mengambil air di sini dan menolong teman-teman yang ada di sana untuk menutup setiap lubang. Tolong jangan disumbat. Harus dua orang. Terserah, itu dari tim. Dari kami menyiapkan itu. Kalau dari tim bilang, oh sudah satu saja yang cukup ambil air, boleh. Kami menyiapkan masing-masing tim 2 ember.
Yang punya handphone atau apa jangan sampai basah. Yang ini pertama kali ini bisa mengeluarkan bola ini. Sama sama saya mau. Oke. Yang lain sebentar. Oke, ya gaskan. Di sini ada apa? Di sini ada apa? Apa yang satu dari? Kelompok 3. Yeay! Yang main cuma 6 orang. Cepat. Bisa dimengerti? 2, 4, 5, 6, pas. Siap. 2, 4, 6, 7. Yang kekurangan orang nanti bisa dibantu oleh panitia. Angin. Udah, kan? Akhirnya! 1, 2, 3! Daki-daki-daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun-turun-turun-turun lumayan dalam. Ku melintasi padang rumput hijau mempengaruhi. Asiknya rame-rame. Buang apa? Kami dari isi air di gelas yang ada, terus bola pingpong ditiup pakai sedotan air. Nanti airnya ambil di ember di sudut sana, terus semuanya ambil. Terus di gelas itu kita ada modifikasi dia sedikit, jadi gelasnya agak bagus. Nanti tinggal diambil, bisa estafet isi ke sini seperti biasa tiup sampai paling ujung. Terus paling ujung juga isi air sampai penuh. Itu game yang pertama. Terus game yang kedua, di sini hanya membutuhkan 2 orang. Jadi setelah game pertama selesai masuk ke game kedua. Di game kedua di sini membutuhkan 2 orang. Jadi satu dari depan, satu dari sebelah sini tiup pingpong, dia ikut jalur sampai finish. Belum nanti dia bola keluar, Bola keluar, Ah, tiup. Tambah. Tiup, ya! Yeah! Ayo.
Bola boleh, harus ada dulu, bola pindah dulu. Ayo kelompok 9. Thank you.
Bisa dibuat pakai tangan. Jatuh. Aturannya adalah yang mencari pasal hanya 2 orang dari tiap kelompok. Betul. Sabar dulu, sabar dulu. Kemudian kalau iya, sabar dulu makan. Jadi mari kirimkan hanya 2 perwakilan tiap kelompok. Siapa sini? Siapa? 2. Kumpul kelompok. Rembuk dulu. Pare. Pare.